Balik lagi di channel Mamah Maisa, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, sore hari ini sedang gerimis ya, Rek, ya. Lihat tuh cuacanya, basah-basah jalannya. Oke, sedang gerimis, saya sedang berada di Jalan Suteja. Nah, saya itu lagi penasaran banget sama Bakso Huhah ya. Tempatnya tuh ada di Gang Aster. Jadi tempat Bakso Huhah ini ada di Jalan Suteja, Timur Pasar Manis, masih Purwokerto ya, Rek, ya. Nggak jauh dari stasiun Purwokerto. Nah, ini dia baksonya. Bakso Huhah ini katanya tuh pedesnya super-super pedes nih ya. Konon katanya ini pedesnya lebih pedes daripada omongan tetangga, Rek. Wow, serem kan? Oke, langsung aja, nggak pakai lama, nggak pakai ngerem, kita masuk ke dalam. Yuk, oke, cep cus. Baksonya masih? Masih. Oh ya, menunya ini ya? Iya, ini. Ya, bakso pedes Huha tuh. Banyak banget, Rek, menunya. Harganya juga variasi. Kenapa, Mas, dinamakan bakso Huha? Kan sesuai namanya, kalau habis makan langsung Huha. Oh iya ya, jadi habis makan kepedesan ya, Huha gitu ya. Oke, okay. Gokil. Terus ada juga tehnya, minuman juga ada. Di sini juga bisa pesen tuh. Pesennya ini bisa grab food, gojek gitu, Mas? Bisa, grab food, baru grab food. Oh, kalau yang go foodnya belum? Belum. Oh ya, jadi bisa pesen melalui grab food. Ada nomor HP-nya juga. Buat kalian yang mungkin kepengen order ya, tapi nggak mau datang ke tempatnya, kalian bisa pesen ya, di rumah saja, nanti bakal diantar. Oke, saya mau pesen yang bakso beranak kuah kuah sambal. Itu berarti yang paling pedes ya? Yang paling pedes. Yang paling pedes. Oke, yang paling pedes deh itu satu, sama yang paling atas satu. Yang paling atas duluan habis. Habis? Iya. Terus apa adanya? Tinggal bakso halus, telur asin, iya. Bakso beranak kuah, sama bakso beranak kuah kuah sambal. Iya, iya. Ya wes, yang itu, yang halus aja deh. Yang halus, iya. Mas? Dari jam 11 sampai jam 9 malam. Oh, setiap hari buka ya? Setiap hari buka. Liburnya nggak ada libur? Liburnya kalau capek. Oh, liburnya kalau capek. Ya, semangat terus sih, Mas. Iya. Udah berapa lama nih jualan di sini? Kalau warungnya di sini baru 1 bulan, tapi kan di belakang. Di belakang? Masuk sana. Itu udah lama? Itu udah mau 1 tahun. Oh, ini cabangnya atau pindah tempat? Pindah tempat. Oh iya, iya. Makan bakso apa makan sambel, Rek? Oh, no. Lihat ini pedesnya, aduh, serem banget ya. Oke, seperti biasa, nggak pakai lama, nggak pakai ngerem, langsung aja disantap, berdoa dulu. Aduh, Rek, ngeri, serem. Mudah-mudahan pedesnya masih merakyat. Oke, aku mau cobain kuahnya dulu. Sendoknya mana tadi? Kasih kecap. Ini aku mau cobain kuahnya dulu. Wow. Edan gula. Sesuai huhahnya ya. Ini benar-benar bakso. Sesuai banget sama namanya. Tapi pedes ya, Edna. Tambahin kecapnya lagi. Iya. Mbak kebangetan. Jadi di dalamnya ini anaknya, ini Mbok E ya, Rek. Mbok E bakso.
Jadi di dalam itu ada bakso kecil-kecil, ada krewedan. Krewedan itu kalau bahasa Banyumas ya kayak balung-balung gitu ya, Mas ya. Krewedan ya. Krewedan itu kayak daging campur urat. Oh, ya kirain. Jadi bakso kecil-kecil sama krewedan ya. Krewedan. Terus ada ini, kita lihat aja, kita buktiin yuk. Dari sini. Nah, kita buka aja dalamnya. Wow. Iya nih, lihat. Tuh. Jadi di dalamnya itu ada bakso kecil-kecilnya, ada krewetan cincang-cincang daging gitu. Lihat tuh, mantep banget. Aduh, udah gak sabar nih. Laper. Ngelihat merah-merah begini langsung lapar nih, Rek. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Lindungilah hambamu ini dari pedes yang membara. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Udah kebayang lihat si merahnya. Lagi. Wow. Ini benar-benar yang pedes banget. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Jika kalian pengen yang nggak pedes-pedes amat, bisa. Terus kalau yang pengen pedes-pedes super pedes kayak ini pedesnya waduh kebangetan banget. Itu juga bisa ya, sesuai selera. Wah, ini buat pecinta pedes oke banget. Oke, ini alamatnya ada di Purwokerto Barat ya, Jalan Suteja. Timur Pasar Manis. Jalan Suteja Timur Pasar Manis ya, masih Purwokerto nih, nggak jauh dari stasiun, nggak jauh-jauh banget lah. Oke, buat kalian yang mungkin pengen nyicipin baksonya ini yang pedesnya kayak saya ini ya, bisa datang langsung ke tempat atau bisa juga pesan lewat GrabFood. Bakso pedes, huha. Oke, lanjut lagi makannya. Ini bukanya dari jam 9 sampai jam berapa ya tadi ya? Jam 11. Oh iya, jam 11 sampai jam 9. Gila. Pedesnya. Pokoknya mantep, benar-benar mantep, maknyus. Aduh, serem banget nih. Wow. Mau jatuh. Ini benar-benar mantep banget ya. Pokoknya pedasnya mantep, tambahin kecap jadi pedas manis, pokoknya super sempurna kemana-mana. Nah, rasa bakso dan pedasnya itu benar-benar cetar banget. Nggak ada salahnya nih kalian mampir di bakso yang satu ini, bakso Huha. Nah, buat kalian semua pecinta cemal cemil kulineran, nggak ada salahnya dukung channel Mama Maisa dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Baksonya itu berasa. Ini yang kecil juga dia lebih kenyal kayak padat gitu. Hmm.
Wah, pedes banget. Ada kelanting, Rek. Pakai kelanting biar tambah kres 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 manyus. Tambahin ke sini kelantingnya. Ini pedasnya benar-benar edan, super edan. Lebih pedas daripada omongan tetangga, Rek. Oh no. Ya gimana nih? Kayaknya ada yang kurang nih buat penontonnya. Ini pasti ada yang belum subscribe nih ya. Rasanya mengganjal-ganjal gimana gitu. Oke, subscribe dulu deh biar rasanya tambah. Wow, semangat makannya. Ya. Oke, yang udah subscribe terima kasih.